Hari ini saya nak berkongsi mengenai tujuh langkah yang saya selalu kongsikan dengan pasukan saya, tim Suarga Hartanah. Bagaimana kita nak memastikan bahawa apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan tercapai. Jadi pertama, peringkat pertama saya selalu buat perbandingan ataupun kita buat metafora ataupun objek yang saya selalu gunakan ialah rumah. Kita nak bina satu rumah banglo. Jadi pertama, apa yang perlu kita ada setiap pertama ialah kita perlu ada impian. Perlu ada wish. Impian kita nak bina satu rumah banglo di tanah berkeluasan 10,000 kaki. Yang keluasan biliknya kita ada 7 bilik dan 5 bilik air. Jadi banglo kita bersaiz 2 tingkat. Jadi itu kita punya impian pertama sekali. Bila kita sudah ada pertama impian, peringkat kedua kita perlu ada perancangan ataupun kita orang putih sebagai apa? Planning. Planning apa benda? Bila kita nak plan, apa perancangan kita nak ada? Kita nak tahu di mana rumah kita nak dibina. Berapa kita punya bajet yang perlu kita ada. Siapa kontraktor yang kita nak lantik. Berapa jangka masa untuk kita menyiapkan rumah banglo yang kita inginkan. Ini adalah perancangan yang perlu ada. Okey? Selepas perancangan, kita perlu education. Kita perlu pendidikan. Pendidikan untuk memastikan bahawa apa yang kita rancang tercapai. Jadi mungkin kita perlu dapat maklumat-maklumat daripada kontraktor-kontraktor yang biasa membuat rumah banglo. Kita juga perlu dapat ilmu bagaimana proses untuk kita buat submission kepada local authority ataupun majlis untuk mendapat kelulusan. Jadi perlu ada ilmu. Ilmu juga, adakah banglo yang kita nak buat di tanah yang kita nak buat ni banglo yang sesuai dengan lokasi yang kita nak tu. Mungkin kita nak ada ilmu tentang tanah yang kita nak buat tu, mungkin tanah gambut ataupun mungkin ada kita memerlukan special untuk piling kan. Jadi kita perlu ada ilmu, perlu ada education untuk kita memastikan bahawa rumah banglo yang kita ingin bina itu tercapai. Okey. Ketiga, bila kita dah ada wish, kita ada planning, kita ada education, ada ilmu, dan keempat kita perlu ada implementation, pelaksanaan. Maksudnya kita dah boleh panggil kontraktor kita untuk buat rumah yang kita nak, yang rumah kita nak bina tu. Jadi bila kontraktor dah buat implementation, mungkin peringkat pertama kita buat submission plan, plan dah lulus kan, mungkin kita panggil kontraktor dah boleh masuk untuk membina rumah impian kita, banglo yang kita nak. Jadi bila pelaksanaan dah dilakukan, kita kena tengok adakah progres kita. Kalau kita jangkakan rumah kita boleh siap mungkin dalam tempoh 15 bulan. Tapi selepas 5 bulan rumah tersebut kita buat, maksudnya tak ada progres lagi. Kelulusan majlis tak dapat lagi. Kontraktor pun masih lagi apa, tak, kita pun masih lagi tak boleh finalize ataupun finalize kita punya reka bentuk rumah. Kan? Jadi maksudnya kita perlu lakukan apa? Yang kelima, kita perlu lakukan post-mortem. Pertama, kita ada impian, kita ada perancangan, kita ada education, ada ilmu, kita pelaksanaan implementation, dan kita tengok balik kita punya perlu lakukan post-mortem. Supaya apa? Kita nak memastikan dalam tempoh 15 bulan yang kita jangkakan, rumah untuk terbina itu mampu dibina. Jadi bila kita dah lakukan post-mortem, oh maksudnya okay, submission sekarang ni dah proses, tunggu kelulusan sahaja. Jadi kontraktor kata bahan-bahan semua dah ready, tunggu dapat kelulusan and then kita start bina rumah yang kita impikan. And then nombor 6, kita tengok progress perjalanan yang kita, rumah yang kita nak bina. Adakah dia on track ataupun tak on track? Kalau dia on track, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak on track, kita kena reverse balik langkah kelima, iaitu untuk postmortem balik. Maksudnya dah bina-bina rumah, tak samalah. Maksudnya itu hari kita kata patutnya sini ada, kita katalah kita nak buat apa, awning yang special contohnya. Tapi bila tengok lainlah reka bentuknya, postmortem balik. Bila postmortem okey, ini kita lakukan untuk tengok balik proses, dan yang ketujuh kita akan dapat result rumah yang kita nak. Jadi apa, mana mungkin kalau kita nak bina banglo yang kita dah lukis, patutnya kita akan dapat result yang sama. Tak mungkinlah kita dapat rumah, kita nak bina rumah banglo yang kita dapat rumah teres. Ataupun kita bina rumah banglo yang kita dapatkan rumah yang tak siap-siap. Tak mungkin. Jadi patutnya ketika kita ada perancangan, kita ada wish, kita ada planning, kita ada education, kita ada implementation, kita boleh buat post-mortem, kita tengok progress, insyaAllah kita akan dapat result yang baik. Kenapa? Macam kita lah. Macam kita ada laptop ni, kita menaip.
kita dah buat satu apa presentation untuk kita bentangkan kepada mungkin rakan niaga kita, mungkin orang yang tengok pembentangan kita. Patutnya input yang ada di laptop bila kita pancarkan melalui projector, patutnya outputnya akan dapat output yang samalah. Jadi kalau saya tunjuk gambar di laptop ni muka saya, patutnya di papar skrin patutnya akan keluar muka saya. Jadi projector adalah dia perantaraan untuk memastikan langkah-langkah ataupun apa impian yang kita nak capai tercapai. InsyaAllah, mudah-mudahan semua impian kita tercapai. Yang kita perlu lakukan adalah bermula dengan betul, ikut step by step, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.